Di dalam program ini kita mengundang seorang tamu yang cukup luar biasa, pemain golf yang saya rasa pasti Anda kenal, saudara Rory He. Saya suka kasih tip ke amatir di Pro Am, ambil rumput taruh di sini. Nah, kedua untuk swing path. Yang kontrol swing path itu satu alignment-nya forearm-nya kita. Kebanyakan orang set up begini. Tangan kanannya terlalu dominan dan terlalu di atas. Nah, ini akan membuat swing path-nya kita dari out to in dan juga serasi dengan yang kebanyakan orang salahnya begini, ya udah ini jadi out to in slice semua. Jadi kita mau make sure set up forearm-nya kita paralel ke target line. Misalnya kita target ke pohon situ, kita mau bikin forearm-nya kita paralel seperti ini. Jangan seperti ini atau jangan terlalu begini juga. Ya. Jadi kita kalau misalnya kita lagi latihan nanti di driving range, kita bisa taruh stick di tempat kita mau tujuin, misalnya pohon itu, kita lurusin ke stick itu. Nanti kita mukul beberapa bola, kita menyesuaikan diri dengan konsep bahwa semua di dalam tubuh kita harus sejajar dari bahu, hip, knees, even forearms di sini. Nah, itu untuk swing path control.